Emang ada apa ini? Kenapa kalian semua datang ke sini? Ini Tante, kami disuruh bagiin daging ini. Oh iya sini. Yes. Nggak usah mah, itu daging busuk. Apa sih? Kok kau buang daging itu? Dosa loh. Tahu tuh, gak bersyukur kali jadi orang. Masih untung dikasih. Is, emang gue minta? Hah? Tuh, pungut aja tuh daging busukmu. Apa kau bilang? Daging busuk? Dagingmu aja gak ada. What? Gak ada lo bilang. Gue bisa kali beli 10 sapi. Bahkan rumah jelek lo aja gue bisa beli. Ih, sombong kali kau jadi orang. Emang kenapa? Masalah buat lo. Gue ada utang sama lo. Eh, Rel. Kok diam aja kau dari tadi? Emang kau suka kalau kita diinjak-injak kayak gini? Enggak lah. Liz, udahlah Liz, biarin aja. Gak usah diladeni. Bu, apa enggak mau ibu ambil daging itu? Enggak, kita enggak mau. Tuh, pungut aja tuh daging busukmu. Oh, ya udah Naomi, ambil aja. Ya udah yuk, pulang. Is, sombong amat kau Tante jadi orang. Awas saja ya kau. Idi. Telur mata cicak. Wah, emang ada bang dibilang telur mata cicak? Adalah, tinggal pilih aja kau. Mau telur mata apa aja ada. Ada telur mata monyet, telur mata King Kong, telur mata putri duyung. Kalau telur mata setan, ada bang? Bruh. Oh jelas ada. Ya udah, buatkan itu aja bang. Oke, ntar kau yang cuci piring ya. Bruh. Wah, emang kau pikir ku ini pembantu? Udah enggak usah banyak bicara, ntar kau cuci piring titik. Iya deh bang, tapi ku pinjam lagi ya HP-mu. Mau main Sakura soalnya. Ya, pinjamlah. Seneng-seneng aja kau dulu. Soalnya bentar kau akan cuci piring banyak-banyak. Bruh. Ada sama, nggak ada pun samanya. Sama loh, emang apa bedanya bang? Ya beda lah, orang tadi abang buatnya pakai suara setan, kan kau mau telur mata setan, jadi ya harus dibuat pakai suara setan. Bruh. Udahlah, yang penting makan. Bruh. Nah itu pintar. Duh, udah besar kali pohon yang dirawat suamiku ini. Tapi kok nggak ada ku nampak buahnya? Jangan-jangan buahnya ajaib. Transparan kali. Berarti, ini pohon dimensi lain. Pohon transparan. Widi-widi. Kalau berharga bisa ku jual ini. Mahal pasti. Tapi nggak rela lah. Ku mending yang ku jual antara si Farel sama si Lisa. Nggak guna juga anak dua itu.
Mama. Mama lagi di luar. Tunggu bentar. Hei, ngapa kau? Ambilkan dulu minumanku, Ma, yang di kulkas. Astagfirullah, anak ini. Durhaka kali kau panggil Mama cuma untuk ambilkan kau minum. Kan kau punya tangan, punya kaki. Ya Allah, masukkanlah anakku ini di surga. Mak, sekalianlah Farel juga. Abang sama adik sama aja, sama-sama pantas untuk dibuang. Eh Mak, tahu kan kau tetangga baru yang di depan itu? Iya Mak. Mama, masa tadi kan kita bawakan dia daging sapi, masa dagingnya dibuang ke tanah. Sudah itu, masa kita dibilang anak jalanan? Selalu lalis bicaramu, kayak bicara sama kawan aja kau. Oh iya, Mama tahu. Tapi Mama belum ada bicara sama mereka. Emang iya dia kayak gitu? Iya loh Mak, jadi sekali dia jadi orang. Mana sembong kali lagi. Astagfirullah Lis, janganlah kau bilangin orang kayak gitu. Lah, kok abangmu gak belain kau Lis, malah belain tetangga itu? Ya biasa lah Mak, Bang Farel suka sama tante-tante itu. Hah? Kau suka Rel? Dikit aja kok Mak, soalnya cantik kali. Is, untuk apa cantik kalau sifatnya kayak gitu? Orang yang lebih dinomor satukan itu sifat, bukan fisik. Wow. Lah, kok mendadak pintar adekmu ini? Gak tahu Mak, mungkin gara-gara makan telur mata setanku kali. Wah, ya udah kalau kayak gitu, Mama mau makan juga lah biar pintar. Makanlah Mak, jangan lupa bayar. Palakmu, kuusir, mampus kau. Pada harum nih kayaknya. Ya iyalah, orang udah pada mandi, siapa juga yang sudah mandi busuk? Ada tuh si Lisa. Elek, apa mau kau kubuatkan video biar tahu kau kalau ku mandi? Bolehlah. Gak jadi, malas. Is, kalian tahu enggak nama cewek yang tadi itu? Nah, mulailah tuh abang. Is, kok kau bisa suka sama si tante-tante itu? Apa sih cantiknya? Orang cantik kan Lisa? Betul! Yoi, betul sekali! Nah, bestiku aja bilang betul. Ih, manalah ada ku suka orang itu? Orang, ku cuma tanya namanya aja. Bilang aja kalau kau suka Rel, biar kita kawinkan, biar hidup kau dengan kebacotan dan kesombongannya. Ih, gak setuju. Awas aja bang kalau kau suka sama orang itu. Ku gak suka, ku cuma tanya aja lo namanya, gak dengar kalian. Udah, panggil aja si Judes, atau gak si Sombong, atau gak tante-tante. Nah, itulah, gak penting hanya namanya. Nah, betul. Kulihat tadi di kulkas masih ada banyak dagingnya. Kalian mau enggak bikin bakso? Wah, mau! Widih, bakso kesukaanku tuh. Enggak nanya. Pada mau. Ya iyalah, siapa juga yang enggak suka bakso? Oh, ya udah yuk, kita buat. Tapi bagi tugas dulu. Soalnya dagingnya juga belum digiling. Siapa nih yang mau pergi menggiling? Aku aja kak, sama Pangeran sama Susan. Gak boleh loh,
Kalau kalian ditabrak mobil, kayak mana? Apa mau kalian mati cepat-cepat? Lagi pula Bang Farel, gak bisa juga loh bareng kalian. Soalnya gak bisa jalan. Ya udah, biar ku aja yang pergi sama bocil-bocil ini naik mobilku. Ntar kau sama Naomi aja yang di sini, yang siapkan semuanya. Sama si monyet lagi. Hiss, sama si King Kong lagi. Emang kita acaranya malam? Ya iyalah, ntar sekalian karaokean. Ku mau nyanyi sampai kalian semua tidur. Siap-siaplah. Udah ya, kita siapkan ntar. Soalnya Bang Farel mau nyanyi, jangan sampai lah kita ketularan gila-gilanya. Udah, yuk Cil-cil, kita pergi. Ayo. Lamanya ditungguin nih kak. Enggak lama kok, palingan 5 hari. Enggak, bercanda. Ya kali 5 hari, udah mati di tempat kita. Duh, bosan kali lagu kayak gini. Coba ku tahu kita lama nunggunya. Lebih baik ku di rumah gangguin Bang Farel. 1, 2, 3. Ganti gaya bos. Ntar dulu ih. Loh, Liz, coba kau lihat di sana. Ih, itu kan tante-tante Judas itu. Lah kok ada di sana? Dia lagi cari om-om kali. Bukan lagi cari om-om, orang dia ada sama om-om tuh. Woi tante, lagi apa kau di situ? Lagi sama om-om. Ih, anak jalanan itu lagi. Apa sih? Gak jelas amat kau tuh. Kau tuh yang ngapain di situ? Lagi ngemil. Mulutmu, apa mau kau kulemparkan ke situ sandal superku? Kau sembarang kali yang keluar di mulutmu itu. Ya suka-suka gue lah. Kau lu yang ngatur gue. Is, jijik kali lah aku sama tante-tante ini. Kayak mana lah kalau dia ada punya suami? Mungkin terheran-heran suaminya lihat istrinya yang sifatnya kayak kuntilanak kayak gini. Udah deh, yuk kita lanjut foto. Gak usah peduliin anak jalanan ini. 1, 2, 3. Sok kali pake ngeluarin lidah segala. Sok cantik kali tante ini. Lah kan emang cantik. Iri ya, gak bisa secantik gue. Ih, siapa juga yang iri? Orang lebih cantik anak aku daripada kau. Bilang aja deh lo iri, gak bisa kan secantik gue? Udah itu mau kan foto-foto kayak gue? Udah deh sini aja yuk ikutan, gak usah malu-malu. Hei tante-tante, kau tuh jangan sok tau kali ya jadi orang. Lah, kan emang bener. Liz, ku lihat-lihat warna mobil Kak Emi sama tante ini sama loh. Iya juga. Liz, tuh lihat aja, ih gak malu ngikutin warna mobil orang. Apa lo bilang? Gue ngikutin? OMG, hello. Sorry ya, gak level. Lagi pula, warna mobil lo tuh burik, sedangkan mobil gue masih cerah. Kan sama saja, sama-sama warna hitam. Pink, Susan, bukan warna hitam. Iya, lupa. Kalau belinya masih pakai duit orang tua, jangan sok keras, tante.
Duh, emang kenapa orang tuamu? Pelit ya, makanya pakai uang sendiri. Widih, berarti lo udah kerja, makanya bisa beli mobil sendiri. Kerja apa, Tuj? Nims di jalanan. Astagfirullah, hei Tante. Kau jangan hina-hina kami kayak gitu dong. Lah, emang siapa yang mulai duluan? Ya kau lah. Sejak kapan gue yang mulai duluan? Dih, ngikutin gaya bicara gue. Udah deh, pakai gaya bicara lu aja. Kalau udah kampungan mah, tetap kampungan. Hei Tante, awas aja ya kau. Ini totalnya, Dek. Makasih, Mas. Eh, udah yuk kita pulang. Buang-buang waktu juga loh, kalian kayak gini. Iya juga. Ya udah yuk, kita pergi dari sini. Daripada bicara sama tante-tante gak jelas ini. Eh, awas aja ya lu anak jalanan. Sekali lagi bilangin gue tante-tante. Tante-tante beranak tujuh. Dadah tante. Selamat bersenang-senang sama om-om. Luka dan menangis, tapi ku terima semua keputusan yang telah kau buat. Satu yang harus kau tahu, ku menanti kau tuh kembali. Lah, kok mati musiknya? Dahlah, jangan banyak gaya kau di situ, Bang. Bisa-bisa kakimu patah lagi loh. Apa mau kau mati di tempat? Eh, ya juga. Is, kau sedih kali lagu yang kau nyanyi. Emang apa kau? Lagi galau ditinggal orang gila yang di bawah jembatan itu? Bapakmu, Is, gak ada loh yang namanya galau-galau di duniaku. Ya udah ya. Gas ya, kita putar lagu DJ. Ya, digoyang. Biduan gak bisa ikut libur dulu soalnya lagi sakit. Masuk dulu ambil bumbu. Oke, Ma. Di, kok di samping ribut amat kayak pasar? Aha, aku ada ide. Rasakan ini. Aduh, Bah, siapa ini yang lempar-lempar? Ih, iya juga ya, gak mungkin juga hantu. Gua yang lempar, emang ngapa? Hah? Is, tante-tante judes ini lagi. Eh, anak jalanan. Gue udah berapa kali bilang, gue tuh bukan tante-tante. Oh, bukan tante-tante. Berarti nenek-nenek dong. Gitu. Kok kau lempar rumahku pakai batu? Emang kenapa? Habisnya, kalian semua ini tuh ribut banget tahu. Kayak lagi memelihara King Kong aja. Ih, emang kenapa kalau kita ribut? Emang kau gak lihat kita lagi ada acara keluarga? Oh, atau kau mau ikut juga? Di, gue juga lagi bakar-bakar daging kali di rumah gue.
Sudah itu daging asli, bukan daging busuk yang kayak kalian makan. Apa kau bilang daging busuk? Emang kau gak lihat Om Rusman kemarin kurban? Daging asli cuy, daging sapi, asli ada badaknya. Tahu tuh, masih untung kalau kau bisa kurban juga. Ini sombong amat, lo tuh baru mampu kurban satu sapi aja udah kayak gitu. Gue mampu beli 7 sapi juga bisa kali. Dih, bukti-bukti, mana bukti? Soalnya kebanyakan tuh orang gayanya aja tuh yang elit, padahal ekonominya sulit. Wow. Widih, kece kali kau, Lis. Namamu siapa? Sudah itu, nama mamamu, nama bapakmu juga siapa? Kau lahir di mana? Dih, kepo amat jadi orang. Nah, Bang, ngapain sih kau suka sama orang kayak gitu? Lihat aja itu cara bicaranya, nggak sopan kali. Nggak apa-apa lah, Lis, kan cantik. Idih, dimana-mana. Cantikan aku kali. Oh iya, urusan kita belum selesai ya, Tante. Lah, emang siapa yang bilang udah selesai? Ini kenapa ribut-ribut? Tante dengar dari dalam ribut amat kayak ada orang berkelahi. Ini loh Tante, si Lisa berkelahi sama tetangga baru ini. Walah, ini yang tetangga baru itu. Iya Tante, yang sombong sama Judas itu. Anak jalanan. Kok kayak gitu kalian? Udah-udah, emang ada apa nak? Kok kesini? Ini loh Tante, kan gue lagi bakar-bakar tuh sama mama gue. Kok kau panggil Tante? Emang itu Tantemu? Ya terus, gue harus panggil apa? Presiden. Udah-udah, kenapa tadi? Jadi ini loh, gue lagi bakar-bakar tuh sama mama gue depan rumah. Ya suara dari sini tuh ganggu banget. Lah, emang dunia ini cuma milikmu? Udah Lis, gak boleh loh kayak gitu. Ya udah Rel, suaranya dikecilin, malu sama tetangga. Iya Tante. Ya udah kalau kayak gitu nak, mereka bakalan kecilin suaranya. Awas aja ya, kalau lo masih ribut. Ya udah deh, bye. Ya udah yuk, kita lanjut lagi makan-makannya. Tante boleh ikutan? Boleh dong, ntar sekalian kupanggil mamaku.